bisnis parfum? Udah pak. Laku nggak lumayan? Alhamdulillah udah. Ada 1000 lebih. Hah? Yang laku. Berapa? 1000 lebih. Pak. 1000 lebih. 1000 lebih. Ya. Satu parfumnya dijual berapa? Macem-macem pak. Ada yang 135, ada yang 100 ribuan, gitu pak. Apa? Ada yang 135-an, ada 100 ribuan. Kalau 100 ribu dikali 1000, nolnya kan 1003 nih. 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 1 juta omsetnya lah. Tapi kan itu kan masih kebagi lagi buat beli parfumnya lagi, buat jadi ada persentasinya buat Lala. Ada pak. Jadi lumayan. Alhamdulillah pak. Bisa lumayan lah. Alhamdulillah. Malah lu udah berbisnis punya parfum lo, AA kalah. AA belum punya bisnis kan? Tapi Pak mau bikinin bisnis AA, tenang. Mau tahu nggak rahasianya apa? Nanti ya, Papa mau bikinin sesuatu nih, Mbak Lala. Lala kasih gratis ya, Pak ya? Ya. Okay. Tapi Aa belum tahu kan? Apa kan? Tapi kalau kasih tahu nanti Aa ngomong. Kalau udah ngomong nanti nggak surprise. Nggak seru. Nanti yang dikasih omongin. Oke. Jadi, bangun-bangun itu di bisnis. Sini, Papa mau bikin Aa. Kan animasi si Aa udah. Mantap, Pak. Kayaknya enggak semangat aku sih. Udah tahu? Hah? Udah tahu? Udah tahu dari mana? Dari kemarin. Ya. Nah, tapi tunggu ya. Berdoain ya. Bisnis buat Aa semakin mantap, oke? Okay? Amin. Nah, you guys. Nih, Lala. Ya, Pak. Kamu minum dulu biar kamu bisnisnya tambah hebat, tos. Amin. Dulu. Amin. 2022. Main sini ya, Aa sama Papa. Biar bisnis kita 2022 semuanya naik sampai ke pucuk. Amin. Boleh, coba minum, coba. Wih, Rafathar sampai habis. Wih. Wih, Rafathar. Tos. Wih. Enak banget ya, seger ya. Manisnya pas kan? Wih, seneng banget ya. Mantap. Apalagi kan di luar hareudeung. Mana mobil enggak? Hareudeung panas. Ya kalau di mobil kan ada AC. AC. Kalau di luar kan panas. Enggak. Angin-angin ada. Kita naik buggy, Pak. Oh iya. Paling the best teh pucuk harum. Mantap. Udah seger, enak banget, manisnya pas. Makanya aku pilih teh pucuk. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Sukses untuk parfum Lala. Amin, makasih ya, Pak. Ya.